Kenapa nak ambil duit orang mati? QPEX bidas JPA mengenai potongan allowance perangi COVID-19. Hey guys, Wing sini. Selamat datang ke channel Wing Horn dan juga terima kasih atas sokongan anda kepada channel Si Anak Malaysia ini. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Wing ini ya. Tindakan kerajaan memotong sebahagian allowance kaki tangan awam untuk disumbangkan kepada akaun amanah bencana sekalipun mereka meninggal dunia pada tempoh tertentu bulan depan mengajukan QPEX. Menurut pekeliling JPA yang dilihat FMT menyebut, bagi pegawai yang meninggal dunia pada 1 Julai 2021, pegawai berkenaan akan terlibat dalam pelaksanaan sumbangan ini kerana pegawai masih lagi berada dalam perkhidmatan pada tarikh itu. Setiausaha Agong QPEX Abdul Rahman Mohd Nordin mempersoalkan keperluan JPA mengubah peraturan khusus untuk kaki tangan awam yang meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia, ahli keluarga tentunya dalam kesedihan. Jadi untuk menafikan mereka sebahagian pendapatan orang yang sudah tiada adalah sedikit kejam. Kenapa JPA mahu ambil duit orang yang sudah meninggal dunia? Adalah lebih baik kerajaan membatalkan klausa ini, kata beliau.